Angkatan Udara Hizbullah kembali meluncurkan rentetan serangan ke posisi Israel, tepatnya pada Rabu 28 Agustus 2024. Dalam operasinya, Angkatan Udara Hizbullah itu meluncurkan pesawat nirawak untuk mengepung markas besar Brigade Teritorial ke-300 Israel yang baru didirikan. Imbas serangan tersebut, sejumlah tentara dan perwira Israel tewas berkelimpangan. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa angkatan udaranya berhasil meledakkan markas besar Brigade Teritorial ke-300 Israel beserta seluruh tentara yang ada di dalamnya. Hizbullah mengklaim serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan udara Israel di Lembah Beka pada Selasa malam. Selain itu, serangan dari angkatan udara Hizbullah itu juga sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Diketahui selain angkatan udara Hizbullah, pasukan Hizbullah lainnya juga melakukan operasi mematikan di hari yang sama. Di antaranya mereka meluncurkan dua serangan serentak terhadap lokasi militer Israel di perbukitan Kfar Kouba, Lebanon yang diduduki Israel pada pukul 14.20 waktu setempat. Serangan pertama menargetkan lokasi militer Waisat al-Alam, sementara serangan kedua menargetkan lokasi militer Arsamaka. Pasalnya kedua serangan tersebut mengenai sasaran dan mengakibatkan korban jiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.